Indahsari diangkat menjadi Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada tahun 2019, menggantikan Oke Nurwan yang saat itu dilantik menjadi Sekretaris Jenderal Kemendag. Indahsari juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi pada akhir 2021 lalu. Menteri Perdagangan Muhammad Lutf melantiknya sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Tak hanya itu, Indahsari juga menjabat sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara 3 atau PTPN 3. Ia diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris PTPN 3. Adapun harta kekayaan tahunan yang dilaporkan saat itu adalah ketika masih menjabat sebagai staf ahli bidang iklim usaha dan hubungan antar lembaga pada Kemendag. Saat itu dia melaporkan harta kekayaannya senilai 4,4 miliar.